Okey, penonton, kita nak sambung balik temu bual kita bersama dengan seorang pengusaha dan juga pembuat wow di daerah Setiu Terengganu ini. Kita masih lagi bersama dengan Zamzari. Sudah pastinya kita nak mengetahui lebih mendalam lagi berkenaan dengan pembuatan wow khususnya spesifik di daerah Setiu Terengganu. Dan kalau kita lihat kan di sekeliling kita ni banyak jenis wow, tapi yang paling banyak adalah jenis wow daripada wow puyuh. Mungkin boleh kongsikan kepada penonton asal usul wow puyuh ni. Ya, asal-usul wow puyuh ni dari negeri Kelantan. Tapi menarik minat kita semua ni untuk merasai wow puyuh ni. Dulu kalau masa kecil semua main wow dodoh lang. Tapi bila kenal wow puyuh ni, dia tak nak main dah wow lain. Okey. Dan kalau kita lihat di sini kan, kita nak kongsikan kepada penonton sekarang ini pelbagai jenis saiz wow yang ada di hadapan saya pada hari ini. Dan di hadapan ini paling besar adalah bersaiz 10 kaki. 10 kaki. Kalau yang paling atas tu? 8 kaki. 8 kaki. Kebiasaannya untuk pertandingan menggunakan saiz berapa? Saiz 5 kaki. 5 kaki. Macam Zamzari wow sendiri. Wow paling cantik ah. Pengalaman menyertai mana-mana pertandingan wow? Saya menyertai wow paling cantik. Dekat sini juga. Dekat sini juga. Pertandingan wow paling cantik. Saya Johan masa tu. Wow, Johan, kita bersama dengan juara pada ini. Wow paling cantik. Jadi bila bercakap wow paling cantik ini, pastinya kita akan melihat kepada hasil tangannya dan juga motif bunga yang dipamerkan, ditonjolkan pada wow. Jadi kalau contohnya wow yang saya pegang pada kita ini, motif apa? Motif dia bunga sobek. Bunga sobek. Bunga sobek tu apa? Kadang-kadang penonton pun tak tahu apa bunga sobek ni. Wow. Bunga untuk wow. Untuk lagi nampak antik pada wow. Dan sobek ni kita nak buat dia perlu masa dalam sebulan. Sebulan ni? Okey. Sebab dia perlukan ketelitian yang tinggi. Okey, dari segi pemilihan warna pula macam mana? Pilihan warna untuk kita matching pada warna dia. Cuma kita nak bagi color dia masuk. Kalau kita ikut suka hati, dia jadi pudar, jadi basi lah warna dia. Dia tak masuk. Jadi orang tengok, orang tak naik. Okey. Okey, macam Zam sendiri sebagai generasi muda yang masih lagi meneruskan pembuatan wow di daerah Setiu ini. Mungkin ada impian untuk membuka bengkel sendiri, mengajar anak-anak muda yang lainnya untuk meneruskan legasi wow ini. Ya, betul. Bagi saya, saya mengajak semua orang untuk belajar untuk membuat wow. Saya nak ajar semua orang cara membuat wow. Tapi di usia 20-an ni tak ramai yang minat bermain wow. Dia lebih berminat untuk online game. Okey. Itulah sangat penting pendedahan kita hari ini untuk kita memberikan pemahaman kepada anda kepentingan sebenarnya untuk kita memelihara seni warisan kebudayaan yang menjadi identiti kepada kita sejak dari dahulu lagi. Terima kasih Zam atas kongsian berkenaan dengan wow ini. Dan sekarang ini sudah pastinya kita akan terus saja ke cuaca. Kita akan terus saja bersama dengan sahabat dapur kita di Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi selepas ini penonton, kami nak war-warkan kepada anda khususnya bagi penduduk yang berada di berdekatan dengan kampung baru Penarik. Penarik ini. Kita nak war-warkan sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti yang pastinya kami akan bawakan istimewa untuk anda. Jadi jom bersama-sama kami pada hari ini di sebelah pagi dan insya-Allah bersama dengan rakan-rakan kita di Terengganu FM untuk kita bersama-sama meriahkan suasana yang cukup indah di sekitar pantai Penarik ini. Dan sepastinya di sekitar saya ini bukan sahaja ada bengkel berkaitan dengan pembuatan wow, kita ada juga bengkel pembuatan gasing, permainan gasing ataupun booth makanan dan juga minuman dan sebagainya. Jadi sememangnya cukup menarik, cukup meriah. Seawal jam 7.30 pagi tadi, kawasan di sekitar ini sudah pun mula didatangi oleh pengunjung-pengunjung bukan saja dari daerah Setiu, ada juga yang menyatakan datang dari daerah Kemaman. Dan sudah pastinya sekarang ini